Pemirsa, bagi Anda yang memiliki agenda berlibur ke Pulau Dewata Bali, wisata kera di Tabanan bisa menjadi pilihan. Berinteraksi dengan kera Alaska menjadi pengalaman unik mengisi liburan akhir tahun Anda. Kera Alaska atau kera alas kedaton merupakan habitat kera-kera jinak yang berada di Desa Kukuh, Tabanan, Bali. Di hutan seluas 12 hektar ini, ribuan kera liar namun jinak hidup bebas berdampingan dengan warga setempat. Tak heran bila banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Selain bisa memberi makan kera, yang menarik, para pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan ratusan kera Alaska. Dalam sehari, pengelola menghabiskan ratusan kilogram ketela dan jagung untuk makan kera Alaska. Makanan yang cukup, karena di hutan sendiri tidak tersedia makanan yang begitu banyak, sehingga untuk tetap, artinya perkembangannya stabil. Dengan membayar tiket Rp10.000 saja, Anda bisa menikmati segarnya udara alas kedaton di Tabanan Bali, sambil bermain dan berinteraksi langsung dengan kera-kera lucu ini. Dari Tabanan Bali, Made Dwi Adiana Sudarman, MNC Media, melaporkan.